Assalamualaikum dan hai semua. Fuh, minggu ini macam-macam jadi dalam industri hiburan Malaysia kan? So, untuk mudahkan korang, Mstar dah listkan 5 berita paling hit di Mstar sepanjang minggu ini. 5. Laris ibarat pisang goreng panas, penyanyi lagu parodi Mai Sejahtera Way, Azman Naim kini menjadi buruan pengarah filem dan drama. Bukan tu je, anak kelahiran Kulai Johor ini turut dilamar untuk menjadi penyanyi. Berkongsi kepada Mstar, Azman berkata dia terbuka hati menerima lamaran pengarah terkenal Mamat Khalid. Katanya, dia dah selesai syuting dengan Mamat Khalid dan masih lagi mempertimbangkan tawaran lain. Ini namanya rezeki. 4. Anak keempat baru berusia 9 bulan. Kini Datuk Jamal Abdillah yang berusia 62 tahun bakal menimang cahaya mata lagi. Rata-rata peminat gembira mendengar perkabaran isteri Datuk Jamal iaitu Datin Zai Izzati kini hamil 12 minggu. Tapi paling happy mestilah anak-anak Datuk Jamal. Ujar Yamani Abdillah, dia teruja mendengar berita ini dan berharap kalau yang kelima ini baby lelaki. Katanya nak senang buat band. Tapi lain pula dengan Jamal kerana kalau boleh dia mahukan seorang lagi anak perempuan. 3. Kebiasaannya ibu bapa akan mengkatankan anak lelaki masing-masing pada usia 7 atau 8 tahun. Tapi lain pula dengan penyanyi Fitri Haris apabila melaksanakan tuntutan itu lebih awal dengan mengkatankan bayinya yang baru berusia lebih 2 bulan. Ujar Fitri, selain mengikut sunnah Rasulullah, dia dan isteri tidak mahu terlepas momen itu sekiranya terjadi sesuatu kepada mereka. Tambah Fitri lagi, ibu bapa tidak perlu risau kerana sebenarnya bersunat ketika masih bayi lebih cepat sembuh berbanding pada usia kanak-kanak. 2. Gara-gara memuat naik gambar berpakaian terselak sehingga menampakkan bahagian dada, pelakon Janani menerima kecaman ramai. Namun begitu, Jana tetap dengan pendirian untuk tidak memadam foto berkenaan. Kata Jana, kalau orang tak zoom, tak nampak bentuk pun. Sebab kalau secara kasar dia, kalau orang tidak bergigih pergi zoom, 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 memang tak nampak apa-apa. Tengoklah sepintas lalu memang takkan nampak. Tapi kalau dengan niat yang memang nak mencari kesalahan dan pergi zoom, 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 dan dia tidak melihatkan bentuk dan sebagainya, cuma mungkin nampak warna kulit lah. 1. Sembunyikan amalan hingga tangan kiri tak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Itu yang berlaku di sebalik kisah pelakon Aman Grasika yang membawa isterinya untuk bersalin di hospital swasta. Berkongsi cerita kepada Mstar, isteri Aman iaitu Rina berkata dia bersyukur dan berterima kasih kerana kos perubatannya ditanggung oleh seorang pelakon wanita yang enggan namanya didedahkan. Malah katanya dia sendiri pun tak tahu. Rina terpaksa menjelaskan hal itu selepas netizen mempersoalkan kemampuan Aman untuk membayar kos perubatan hospital swasta kerana sebelum ini aktor itu pernah berkongsi diuji kesempitan hidup akibat pandemik COVID-19. Lain kali selidik dulu sebelum nak pertikaikan sesuatu perkara. Okey guys, ini saja 5 berita paling hit di Mstar. Kalau ada apa-apa info, share je di Telegram Mstar Roger. R-O-J-E-R. Kita jumpa lagi next week, okey? Bye!